Aksi seorang maling mencuri mesin outdoor AC sebuah toko pakaian di Kisaran Sumatera Utara terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku yang datang dengan mengendarai sepeda motor diduga memanfaatkan kesempatan saat pemilik toko dan warga sedang melaksanakan sholat subuh di masjid. Dalam hitungan menit, pelaku berhasil membuka baut dan kabel mesin outdoor AC tersebut dan menurunkannya. Sebegitu berhasil melakukan aksinya, pelaku langsung pergi dengan membawa mesin outdoor tersebut. Hingga saat ini pemilik toko pakaian tersebut masih belum melaporkan kejadian yang dialaminya itu ke polisi. Dirinya hanya berharap pelaku segera sadar dan mengembalikan mesin outdoor AC miliknya itu. Iya, jadi kejadiannya itu hari Kamis pagi, iya. Sekitar jam 4, jam 5, itu dia nyuri outdoor AC. Nah, kejadiannya itu baru kali ini, Pak. Kakak kan dari taunya hilang outdoor itu dari mana taunya, Kak? Pagi, abang saya, bukit ini kan datang, terus lihat keadaan di luar kok kotor sekali. Cek di atas outdoornya ternyata sudah hilang. Lalu kita cek CCTV. Dari Asahan, Sumatera Utara, Indra melaporkan.